يراقب ربه يراقب ربه. إنه التقوى الخوف من الجليل تاكد dari الله عز وجل senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dan puncaknya man khashiya الرحمن بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يلا الله سبحانه وتعالى إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله فقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Ketika engkau bersendirian dalam gelapnya malam dan jiwamu mengajak engkau untuk melakukan maksiat, maka malulah dari pandangan Tuhan. Dan sampaikan kepadanya sesungguhnya yang menciptakan gelapnya malam itu melihat apa yang engkau lakukan. Ikhwani, sebelum jempol ini menekan kata oke atau tombol enter di komputer, di laptop, di handphone antum, antum berusaha menyembunyikan dan tidak ada yang melihat dari siapapun, Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat dan catat. Tangan antum akan bersaksi di hari kemudian. Ya. Ketika pandangan mata memandang kepada yang diharamkan oleh Allah, baik secara langsung maupun lewat media itu, Allah Maha tahu. Ya, dan hari ini ada mutiara yang sangat indah yang dikirimkan ya dari salah seorang masyayikh yang mengatakan bahwasanya ya memandang kepada yang diharamkan lebih cepat mematikan hati dari mendengarkan yang diharamkan. Memandang yang diharamkan. Ya, mengapa? Karena pandangan yang haram adalah merupakan panah dari panah-panah iblis. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan panah iblis. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa'." Tidak ada fitnah yang paling besar yang kutinggalkan bagi kaum lelaki setelahku dari fitnah kaum wanita. Tidak ada yang selamat darinya, sampai orang saleh sekalipun. Jangan kemudian kita gurur dan mengatakan saya sudah menuntut ilmu, saya sudah sering melaksanakan sholat, ikut tarbiyah, aman, tidak ada masalah. Ya, saya mencet fulana untuk mendakwahinya. Hati-hati, di situ syaitan akan masuk. Berhati-hati, ikhwani. Begitu pula para akhwat. Ketahuilah sesungguhnya semua laki-laki kecuali suami anda adalah serigala. Siapapun dia yang tidak halal bagi anda, serigala. Ya, siapapun dia. Ya, jangan bermain-main dengan hal yang seperti ini. Ikhwani fillah, bersabar sesaat. Bidadari surga sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, qasiratut tarfi'i, senantiasa menundukkan pandangan mata mereka. Wa man istajala bi syai'in qabla awadihi uqiba li hirmani. Dan siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, bisa-bisa dia diharamkan darinya. Pelihara diri kita. Apalagi antum para thullabul ilm. Bagaimana mungkin kita bermuamalah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kemudian dengan entengnya, dengan gampangnya kita terjatuh dalam perkara-perkara yang seperti itu. Na'udzubillah. Dari mana kita mengharapkan taufik dan keberkahan dari ilmu yang kita tuntut, ikhwan? Subhanallah. Bersabarlah sesaat. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfadhu furujah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebaratkan orang yang melepaskan matanya begitu saja dan dia tidak berusaha untuk menundukkannya seperti seseorang yang mengendarai kuda dan terjepit di sebuah lorong yang sempit, kalau dia paksakan kudanya bisa rusak. Makanya perlahan-lahan kembalilah, mundurlah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfir lil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi. Ini di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini. Mari kita muraqabatullah. Minta rasa takut pada Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma aqsim lana min khasyyatika. Ini sering kita baca, sering kita dengar dalam kunut tidin, Allahumma aqsim. Ya. Ya Allah, bagikanlah kepada kami, Allahumma aqsim min khasyyatika, dari rasa takut kepada-Mu, allati tahulu baini wa baina ma'siyati, yang menghalangiku untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat kepada-Mu. Ya. Dan di hari kiamat, ikhwani fillah, kita akan bertanggungjawabkan semua yang kita lakukan tersebut.